Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda di luar sana? InsyaAllah hari ini saya nak berkongsi dengan anda tentang satu topik yang sangat panas dibicarakan daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, dan insyaAllah dia akan dibicarakan di zaman-zaman akan datang. Tapi apa jalan keluar dia? So, hari ini saya nak bicara tentang sikap. Anda di luar sana, businessman, manager, pemimpin, ramai di luar sana sering berhadapan dengan masalah ini. Saya bukan nak bincang tentang masalah ini yang berkaitan dengan orang lain. Saya nak bincang masalah ni berkaitan dengan kita. Maksudnya, perasan tak kadang-kadang kita malu dengan sikap kita sendiri? Ada satu ketika dalam hidup kita, kita rasa sangat malu sebenarnya. Kenapa? Sebab kita tahu sikap kita tidak membantu. Malah sikap kita menjatuhkan air muka kita, memalukan kita, membuatkan kita nampak lebih rendah. So, hari ni saya nak kongsi dengan anda bagaimana kita nak perbaiki sikap kita. Macam mana kita boleh bawa sikap kita ke tahap dewa-dewa ni sikit. Yang ni yang saya nak kongsi dengan anda. So, senang saja. Keyword dia apa? Adalah bagi lebih. Nampak macam benda biasa je, cik? Bukan sebenarnya. Apa maksud bagi lebih? Kalau kita tengok sikap kita, kawan baik kepada sikap adalah bagi kurang. Maksudnya apa? Kalaulah kita punya kualiti kerja kurang, kadang-kadang pencapaian kita kurang. Ini semua ni, belakang-belakangnya, sikap ni kenapa nampak tidak cemerlang, kenapa tidak nampak tidak bagus? Sebab banyak yang kita bagi pada orang tu nampak kurang. So, di sinilah kita kena baiki sikap kita. Bagi lebih. Apa maksud bagi lebih? Senang saja. Kalaulah kita nak beli hadiah kepada orang, bagi hadiah yang lebih daripada apa yang biasa kita bagi sekarang, supaya orang tu boleh rasa kita punya pemberian tu lebih. Secara tidak langsung, kita boleh membela sikap kita jadi lebih baik. Kerja lebih. Apa maksudnya? Kalau kita kerja sampai pukul 5 petang, kita kerja sampai pukul 6 petang, kita kerja sampai pukul 7 malam. So, keyword dia tetap bagi lebih, bagi lebih, bagi lebih. Sebab apabila kita ada semangat untuk bagi lebih, insyaAllah, sikap kita akan jadi sikap yang terbaik sebenarnya. Sekarang ni, sikap sangat berkait dengan kita bagi kurang. Itu pasallah, makin kurang setiap hari. Dan ini akan memberi impact kepada sikap. Jadi, dengar betul-betul ya. Kalau anda nak pertingkatkan sikap anda, sentiasa bagi lebih dalam apa juga anda buat. Daripada pagi sampai ke malam, bagi lebih. Bangun pagi, jangan sekadar solat biasa saja. Solat sunat, fajar, itu dah kira bagi lebih. Dia bela sikap kita. Kita nak pergi beli makanan, tengok makanan tu kita nak beli untuk keluarga kita. Kadang-kadang hati kita apa tu? Alah, beli ni cukuplah. Tidak, belikan lebih sikit. Kan, bagi sesuatu yang baru. Itu dia bagi bagi lebih. Lepas tu sampai ke office, biasa kita jalan macam tu saja. Tak, kita bagi lebih. Macam mana? Kita tegur orang yang berada dalam office. Kita tegur kawan-kawan kita dalam office. So, dengan cara bagi lebih dan bagi lebih, bagi lebih, automatically, you akan nampak impact pada sikap you. Tengah hari, apa anda kena bagi lebih? Petang, apa yang anda kena bagi lebih? Malam, apa yang anda kena bagi lebih? Sentiasa fikir apa yang nak bagi lebih. InsyaAllah, dia akan jadikan sikap anda sikap yang terbaik. Dan biasanya sikap-sikap yang terbaik ni akan memacu anda untuk lebih berjaya dalam hidup anda. Sekarang, nampak gaya, dia biasa-biasa je sikap tu. Susah nak bagi lebih, berkira dan segala-galanya. Jadi, untuk mengetahui anda, kalau anda suka apa yang saya share dengan anda, tolong klik like and share semua. Dan share dengan seberapa banyak orang tentang sikap. Saya akan kembali balik dengan anda dalam topik yang seterusnya tentang sikap. Assalamualaikum.